Baik, Shalom YouTube. Terima kasih kepada Anda yang masih setia di Hanire Channel. Oke, sekarang saya berada di Runabout. Sorry, it's DJ. Gimana sih keningau? Oke, di belakang saya ini adalah pergi ke Pengawan. Oke, Pengawan sebelahnya. Oke. Oke, kalau sebelah sini, ini kita pergi Jalan Papar, Kimanis, dan juga sebelah sini adalah Papar Kelotuan, Kimanis Kelotuan. Oke, kalau di sebelah kanan saya ini adalah Jalan Keningau. Oke, sebelah sini. Oke, ini adalah Jalan Keningau. Siapa yang daripada Keningau tuh, siapa nampak tempat ini memang dorong tahu lah tempat ini. Oke. Kalau pergi Kimanis dengan Keningau ini lebih kurang, kalau tidak silap, setengah jam lah. Ataupun dalam satu jam lah kalau lambat. Ini bas Tungma. Oke. Itu daripada Keningau. Tungma daripada Keningau. Oke, sekarang ini jam menunjukkan 6 petang. Saya masih lagi di sini. Oke, kita tidak ada tujuan pergi mana-mana. Sekadar untuk meninjau lokasi kawasan-kawasan yang berdekatan dengan adalah di roundabout nih. Oke, di sini saya pernah pergi depan nih Ulu Kimanis, TMC berada di sini. Oke, kalau ini Pengawan lah, kita pergi Pengawan. Oke, kalau sebelah sini Kimanis Kelotuan, sini Papar Kimanis. Oke, di belakang saya ini jalan pergi Keningau lah. Oke, tengok. Oke, ini jalan menuju ke Keningau. Hello, orang Keningau, apa kabar? Oke, sekarang nih di bagian anu nih. Runabout. Ulu Kimanis, Pengawan. Kimanis. Pang. Campur-campur saya cakap. Semacam sudah. Oke, itu saja untuk hari ini. Kita tinjau-tinjau di kawasan-kawasan di mana laluan-laluan utama untuk pergi ke Keningau. Ini Pengawan, sana Papar Kimanis, di sini Kota Kinabalu pun boleh, dia adalah jalan pintas lah pergi ke Kelotuan, dan di sini Keningau. Oke, terima kasih bapak semua, jangan lupa subscribe.